sunat qabliyah ataupun dua rakaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Para ulama berselisih pendapat tentang solat dua rakaat ini. Sebahagian daripada mereka, mereka katakan ada solat dua rakaat. Sebahagian daripada mereka kata tak ada solat. Itu tak penting. Cuma yang pentingnya, di zaman Nabi SAW, azan Jumaat adalah sebanyak satu kali dan kemudian terus solat. Di zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, azan Jumaat sebanyak dua kali. Di zaman Uthman. Sebab apa dua kali? Sebab untuk mengingatkan orang dan untuk memanggil orang datang ke masjid menunaikan solat. Jadi apabila orang dengar azan yang pertama, orang tahu dekat waktu solat, lalu orang datang ke masjid dan orang tunaikan solat Jumaat. Maka di zaman Uthman bin Affan, apabila orang menunaikan dua azan, bila ada dua azan sebelum solat Jumaat, sebahagian ulama berpandangan selepas azan yang pertama kita solat dua rakaat qabliyah Jumaat. Artinya dua rakaat sebelum solat Jumaat. Bila dibuat begitu, apabila azan ada dua kali. Apabila dua kali azan, kita solat selepas azan yang pertama, selepas azan yang kedua kita dengar khutbah. Tetapi kalau azannya hanya sekali, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, kalau azannya hanya sekali, maka tidak ada solat qabliyah Jumaat selepas khatib berkhutbah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang masuk ke masjid, hendaklah mereka menunaikan solat qabliyah Jumaat kalau mereka kehendaki sebelum khatib berkhutbah. Sebab apabila khatib berkhutbah, Nabi SAW sebut fala yatakallama ahadukum. Apabila khatib berkhutbah, janganlah seseorang daripada kamu bercakap. Wa man takallama faqad lagha. Siapa yang bercakap pada ketika itu, maka dia lagha, sia-sia. Wa man lagha fala jumu'ata lahu. Sesiapa yang sia-sia, maka tidak ada pahala Jumaat baginya. Itu artinya jangan bercakap-cakap. Dan begitu juga artinya jangan buat benda lain melainkan dengar dan bagi perhatian perkataan khatib. Melainkan orang yang dia masuk masjid lambat. Apabila dia masuk masjid lambat, khatib tengah berkhutbah, apa dia buat? Dia mesti solat dua rakaat sebelum duduk. Sebab itu adab memasuki masjid. Solat dua rakaat dan kemudian mereka duduk. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian.